guys, ketemu sama saya lagi. Ini tahun baru, menyambut tahun baru. Hari ini saya tahun baruan di Taman Mini Indonesia Indah. Ini saya udah ada di depannya atraksi kembang api nanti malam. Ini sekarang jam 5 sore. Buset, saya panteng di sini. Masih sepi-sepi aja kayaknya. Oke dah. Jam 17.30. Mobil sudah mulai diparkir-parkirin. Saya ada di tempat penyewaan bebek-bebekan. Kondisi terakhir jam 6:30. Jam 7. Semua obor sudah dinyalakan di semua pulau. Dan itu ada wartawan, kayaknya dia siap abadikan kembang api di taman ini. Pengunjung makin ramai. Depan saya sudah ada orang juga. Capek nunggu, jalan-jalan dua. Ini saya di depan anjungan Sumatera Utara. Ini kondisinya. Jam 10 malam. Semua sudah padat. Dua jam lagi. Tengah 11. Jalanan makin macet. Setengah 11, ada yang mulai nyalain kembang api. Hampir jam 12, sedikit lagi. Oke, siap-siap dan Happy New Year. Selamat tahun baru 2019. Keren ya. Ini sekitar 7 menit, hasilnya sih 30, saya edit 7 menit aja. Yang mau lihat selama 7 menit silakan. Itu keren, masih keren.
bukan akhir dari kembang api menyambut tahun 2019 di Taman Mini Indonesia Indah. Kalau bisa tahun depan kesini, keren, nggak bohong. Bawa tiker sih dari rumah biar nggak nyewa. Oke, selesai. Sekali lagi, selamat tahun baru 2019, sukses selalu buat kita semua. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Oke, makasih.